Nur Halis kan ngetekno kampus Universitas Nur. Paramadina. Oh, ya betul. S1 deh kan urung ono. Iya. Langsung S2 nih. Oh. Nah, aku generasi ketiga. Kuliah di situ. Harusnya ring generasi pertama, tapi omahku kobong. Berarti kuliahku tak tunda-tunda akhirnya generasi jadi angkatan ketiga. S2 di S2 di Paramadina. Ngambil falsafah dan agama. Wih. Jadi Cak Nur ini ngajarnya hanya di kelas. Enggak pernah di kelas lain. Ya karena memang karena sama agama. Karena itu tiap seminggu sekali pasti kalau ngajar harus jam 6:30, jam 9 pulang. Ini sampai jam 1 malam, jam 2. Oh, malam. Kuliah 7 malam sampai jam harusnya sampai jam 9. Tapi karena biasanya kan biasanya sampai jam 1 sampai jam 2. Wah, beliaunya kuat. Kuat. Nah, suatu itu dia bilang gini. Aku telah membuat hak jawabku ke Dewan Dakwah dulu apa namanya media? Media Dakwah kalau enggak salah gitu. Media Dakwah menyiarkan bahwa Nur Khalis Majid bukan menghadiri, memberikan khutbah pada acara pernikahan anaknya yang menikah dengan orang Yahudi. Oh, iya. Karena itu Nur Khalis Majid memberikan hak jawab. Enggak begitu loh pemberitaannya. Sudah diberikan ke media Dewan Dakwah, tapi enggak mau dimuat. Berarti enggak mau muat. Enggak mau muat, padahal berita kuwi salah loh, menurut Cak Nur, ralat loh. Tapi ora dimuat. Karena enggak mau dimuat, ya sudah. Saya bacakan ke murid-muridku. Ngene loh ceritanya. Nah, aku langsung dari mulutnya Cak Nur. Kata Cak. Hak 1000%. 1000%. 1000%. Langsung dari Cak Nur, ora katanya. Satu, anakku Nadia. Yang satu, orang yang enggak tahu Nadia itu adalah statusnya janda. Itu yang disampaikan. Janda. Dalam konteks keislaman yang kita pahami, janda itu boleh menikahkan sendiri. Sekalipun demikian, tidak orang Indonesia melakukan itu. Tapi statusnya adalah janda. Satu. Kedua, berhubung satu janda, hubungan bapak kan enggak bisa dihapus. Anakku nikah, maka tentu saja aku diundang dong. Nah, ya siapa suaminya itu? Suaminya adalah kakeknya itu ahli nuklir di Amerika dan Yahudi. Kakeknya ahli nuklir, ya, yang menantunya ini, menantu ini punya kakek ya, kakeknya itu ahli nuklir dan Yahudi. Berarti ini keturunan Yahudi. Terus karena aku adalah orang tuanya, ya aku diminta sambutan, disambutan. Nah, aku posisinya sambutan bukan ceramah. Karena orang tua. Iya. Tapi dibengkek oleh Dewan Dakwah, media dakwah ceramah memberikan ceramah di lingkungan dakwah. Tapi memang repot antara ceramah karo sambutan kan podok. Berarti kan kalau kita orang Islam kan tabayun harus teliti. Ya, lagi sumber utamanya ngomong. Ya, itu yang problem yang di dewan dakwahnya. Nah, itu kok orang ceramah loh, sumber pertama kok. Sumber pertama adalah aku memberikan ceramah, memberikan sambutan karena diminta anak. Tentu aku iya. Tiba-tiba dipotret tuh ada gambar Cak Nur ceramah, kan salah. Nah, aku memberikan klarifikasi itu, tapi enggak dimuat. Karena itu saya sampaikan kepada murid-muridku aja. Cukup tahu.
ras. Itu sama berarti dengan temene Mas Arif atau Mas Muklis aku ketemu. Dia orang Indonesia, warga negara Australia. Dia muslim, menikah dengan orang Australia, perempuan yang kalau nggak salah setahu saya keturunan Yahudi. Tapi saya kok lupa, dia kayaknya muslim, perempuan itu muslim. Ternyata punya hak akses masuk di Masjidil Aqsa di bawah. Dia nggak ngomong loh, laki-laki ngomong. Dan itu orang tertentu, berpaspor tertentu yang boleh akses di bawah tanah itu. Dia hanya orang tertentu masuk di situ, ditunjukkan sejarahnya macam-macam. Kawin campur kan. Nah, itu nih. Lah ya saya ngomong ini kan kawin campur. Terus gini, Mas. Seandainya saja ya. Cak Nur misalkan ceramah ada apa rupanya? Ceramah? Iya. Ya ada apa-apa, maka akan menjadi legitimasi bahwa tuh Cak Nur pendukung nikah beda agama. Nah, karena itu di sini enggak, Cak. Itu aku bukan ceramah, aku sambutan dan itu pun pakai anak edw. Anak edw. Kalau secara pemikiran Cak Nur mendukung nggak perkawinan beda agama, campur, kawin campur? Jenengan sebagai muridnya ceramah ngajar. Membaca tulisannya belum pernah menyentuh ke sampai situ loh, tulisan buku nih. Iya, buku nih. Saya siapa sekarang yang pilpres itu? Anu Anies. Anies itu bilang gini. Itu senior jenengan. Bawahnya dari segi usia? Enggak lah, segi angkatan loh, sekolah di Paramadina. Pak Anies sebagai dosen S1, aku mahasiswa S2. Jadi ya seangkatan usia nih berarti. Iya. Gimana gitu? Sekarang jadi rektor. Dia bilang gini, itu sama. Tapi dia sering berinteraksi dengan Cak Nur. Mas iya, Anies. Otomatis. Aku dulu sebelum ke Rusia kan dilepas sama Pak Anies. Jadi gimana? Kata Pak Anies, Nurholis Majid itu Panis ya, bukan seorang liberal, tapi skriptural. Apa bukti skriptural? Coba ya tulisan-tulisan buku Cak Nur ini. Quran, hadis. Coba ya. Itu sama dengan Gus Dur ketika ceramah di UMM. Saya dengar betul bahwa Gus Dur sempat ngomong bahwa Al-Quran berjalan itu Cak Nur. Nah, terus ditambahin lagi gestur ya. Nah, ini pengakuan Cak Nur. Cak Nur, Cak Nur. Saya ingin jawaban dengan yang tadi ya. Saya tambahin, ini kan hanya preambul dulu. Ya. Ahmad Hartono Jais kan menulis. Ya, sebentar, diam dulu. Gentian. Ahmad Hartono Jais kan menulis tentang pluralisme, orang-orang yang liberal. Santri ini Cak Nur kan sing liberal kan anu Budi siapa itu? Budi Munawar Rahman. Munawar Rahman itu. Nah. Saya lanjutin ya, Ahmad Hartono menempatkan Nurholis Majid sebagai orang liberal nomor satu, nomor dua siapa terserah itu, tapi nomor satu Cak Nur. Masuk mungkin Mas Muslim ya, kan Muslim ya. Muslim Abdurrahman. Aku nggak baca. Oke lanjut Mas, fokus ke itu aja. Nah terus kata Cak Nur, aku menolak diriku ditempatkan sebagai orang liberal. Islam itu nggak liberal tapi modern. Kemudian, lah itu Cak Nur, nama kamu ada di nomor satu kok, itu kan orang lain memandang aku, ya gak apa-apa, itu sah. Tapi diriku sendiri, enggak. Islam bukan liberal. Nah, kaitannya dengan ini, maka yang pluralisme agama yang jangan tegas-tegas tulis itu Pak Zainun Kamal. Zainun Kamal itu tangan kirinya Cak Nur. Yang Komarudin Hidayat tangan kanan. Karena itu secara Nurholis, pluralitas itu keniscayaan kan enggak siapa saja. Betul. Dan memberikan ruang. Nih, kamu di Paramadina mau Syiah, mau Ahmadiyah sesuai ajaran kamu masing-masing silahkan. Dan itu dibuktikan itu boleh. Nah, maka ketika ada percampuran perkawinan tadi
kalau itu konteksnya ahlul kitab, ya memang kalau ahlul kitab kan boleh. Kalau kalau bukan ahlul kitab enggak, iya. Kan, kalau pemahaman ahlul kitab aja yang beda dengan orang-orang saat itu. Enggak, Cak Nur. Enggak, Mas. Apa pandangan Cak Nur ketika menikah pluralis? Beda agama. Campur ya. Kawin campur beda agama, dia setuju enggak? Setuju asal ahlul kitab. Kalau di luar ahlul kitab belum pernah membuat statement karena dia hanya berpendapat bahwa pernikahan dengan ahlul kitab itu boleh. Ahlul kitab itu otomatis sebetulnya beda agama. Jalan, boleh enggak orang Kristen menikahi dengan laki? Boleh, itu ada di Quran. No. Nah, dari pernyataan Cak Nur kemudian dikembangkan oleh anak buahnya. Ditafsirkan. Ditafsirkan. Kalau Cak Nur tetap aja melandaskan pada Quran. Ada kok, ya akui kok, boleh kok nikah Kristen dengan Islam. Nah, cuman tidak disebut Kristen dengan Islam, tapi disebutnya dengan ahlul kitab. Nanti kan perdebatannya itu kan di surat Al-Maidah atau itu Al-Maidah ayat 3 enggak salah. Karena ini Cak Nur, maka saya menggunakan bahasa jininya Cak Nur, dia tidak menggunakan non muslim atau kafir tapi ahli kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab sendiri sebetulnya kan non muslim, cuman Cak Nur tidak waktu memberikan ceramah-ceramahnya tidak menggunakan tidak membreakdown mendefinisikan dia loh bahwa nikah dengan ahlul kitab itu boleh loh. Kemudian oleh anak buah bawah di ahlul kitab yang menjadi hilang, tafsirkan menjadi hilang, akhirnya menjadi Kristen, Hindu, Buddha, Kristen atau non Muslim gitu aja. Nah karena itu ketika dengan pertanya, bagaimana? Saya harus mengutip dari Cak Nur dari bahasa jeniannya dong, bahasa jeniannya Cak Nur itu nggak ngomong ahlul kitab. Oh gitu ya. Coba ya di literatur ahlul kitab itu dibolehkan. Okay. Sehingga dengan beda agama ya boleh karena ahlul kitab itu sebenarnya beda agama. Nah bahwa kemudian di bawah itu namanya sudah breakdown, sudah tafsir yang berbeda, tafsir terhadap pandangannya ahli kitab. Oke Mas, terima kasih. Berarti jenengan dulu di Palamadina sempat diajar langsung ya? Bukan sempat, otomatis. Satu-satunya kelas yang diopeni Cak Nur ya kelasku, satu-satunya. Kenapa? Karena jurusannya filsafat dan agama. Berdirinya Universitas Paramadina ini kan ngopeni filsafat dan agama. Nah, itu di kelasku. Jadi kelas istimewa. Saya tiap seminggu sekali pasti ke situ. Nyempatkan begitu ya? Angkatan tahun berapa, Mas? Saya tahun 2000. Gimana, Mas? Ngatun, Mas siapa namanya? Disebut biasanya Kiai Cepu. Kiai Cepu. Tapi tidak nang kampus Paramadina, Kusen. Matur nuwun Mas informasinya. Nggih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.